Hello guys, welcome back to Mika Chillax. Aku Amri Z dan kali ni aku bersama Raimi. So, okay. Bukan sama ke dua-dua? Sama tapi lain. Okay, so video kali ni kita orang akan makan boba. Okay, boba. Nampak tak? Nampak? Spicy boba. Nampak. Okay, so ni aku tengok ramai orang dah buat review. Okay, aku tengok ramai dah orang buat. So dia orang kata ada yang ada yang ada yang So kalau nak tahu, jom kita turun buka dulu. So kalau kat sini korang tahu, kat sini ada tulis spicy mi boba, I am cool, dan satu lagi side, I am hot. So cool ni je letak, boleh letak ais tapi rumah tak ada ais. Boba it your way. Maksudnya ikut cara sendiri lah. Korang nak tak sejuk ke, nak panas ke, kata korang. Ush, smooth gila aku buka. Okay, dah salahnya kenapa aku tak boleh buka dia lagi. Okay, dalam ni ada boba. Okay, mesti lah boba kan. Takkanlah macam wow, dapat buka. Okay, bagus. So, dekat atas dia cara penyediaan. Buka sebahagian daripada tudung cawan. Masukkan serbuk, perencah dan creamer. Isikan air mendidih sehingga paras anggaran 250 ml. So, kita kena ukur sini. Wajah. Okay, nak ukur. Dari pemaris, kita ukur pakai cm lah. Okay, kacau sehingga sebati. Masukkan boba dan nikmati. Boleh tambah ais kalau layan cool. Okay. So, push. Baru nak buka, orang dah buka lama lah. Ya ke? Okay, so, dalam, bagi tahu. Dalam ni ada apa ni? Ni apa? Seasoning. Seasoning. Seasoning apa ni? Seasoning tasty dan creamer. So ni creamer. So boba. Ini adalah boba. Boba ada biji. So ada garpu. Ada garpu dan ada straw. Sabarlah, aku belum buka apa lagi. Ada Maggi. So jom okay, kita panaskan dulu. Dia punya tu kena panas lebih kurang 1 minit. Dapat selalunya Maggi dia buka 3 minit kan. Okay. So jom. Tu dia. Tak smooth kan. Okay, dah cukup 3 minit. So berbeza tak aku buat yang hot. Kenapa aku rasa macam kapur? Kapur kan? Eh? Dia tu
Aku rasa macam hangit. Pedas tu. Spicy. So macam tak lego dah. Siapa yang buat ni? Tak lego. Serius. Rasa cool kan? Ingredient sangat.
rumah ke bujang pada Maggi kedai IP. Itu siapa kan? Air air itu model untuk tu. Okay, aku rasa sampai sini je video kita orang. And aku nasihatkan pada korang nak beli tangguh ni. Okay guys, see you in the next video ataupun vlog ataupun challenge apa-apa je lah kita aku buat. See ya. Assalamualaikum. Bye bye. Yes, bodoh. Terus tak sedap. Aku tak tahu pula macam mana orang yang beli makan ni. Aku dah terpaksa menyesal. Macam dia? Bukan. Seorang macam mana orang makan? Eh, bukan. Aku fikir macam mana orang yang buat benda ni. Macam mana dia boleh terfikir? Macam mana dia boleh terfikir nak jual? Apa rasa tukar ni? Dia tak pernah test lah. Dia pakai, dia macam kau buat produk, kau jual macam tu. Bodoh. Oh,